Ada yang terasa sakit di pusat perutnya. Ia pun pergi ke dokter. Belum ada seorang pun di ruang tunggu. Beberapa bangku panjang yang kosong tak juga mengundangnya duduk. Ia pun mondar-mandir saja, menunggu dokter memanggilnya. Namun mendadak seperti didengarnya suara yang sangat lirih. Dari kamar periksa, ada yang sedang menyanyikan beberapa ayat kitab suci yang sudah sangat dikenalnya. Tapi ia seperti takut mengikutinya, seperti sudah lupa yang mana. Mungkin karena ia masih ingin sembuh dari sakitnya.